deh air mancur coklat ini. Air terjun manis. Oh ya. Yeah. Tapi apa harus kita celup ke dalam sini? Tentunya beberapa stroberi, mungkin juga permen. Oh, aku tahu. Dan pilih. Donat. Cocok banget nih, lollipop semangka. Asik. Ada yang lain? Sepatu. Oke lah kalau begitu. Kita punya antrian panjang di sini. Jangan malu, ayo celup semangkanya. Dia pun mulai nyelup. Oh ya, yeah. Luar biasa lezat. Selesai. Bikin ngiler deh. Baiklah, ayo kita coba. Seger banget. Val, gak boleh. Kamu gak bisa ngedapetin makanannya Stacy. Maaf, Nona. Astaga naga, kelihatan luar biasa. Aduh, aku merasa kasihan sama Valerie. Val kehilangan akal sehatnya. Aha, jangan sombong, Stace. Val punya ide. Sepatu coklat kayaknya enak nih. Oh ya, yeah. Lezat banget dan pas dia mau gigit. Bersiap, ikan. Tepat sekali, Val mengunduh aplikasinya. Ikan coklat mentah. Tidak. Oh, Stace. Oh, Val. Kerja bagus. Buka tutupnya, buka coklat. Nyam. Val punya yang besar. Keren. Ini luar biasa. Aku nggak sabar nunggu kalian makan. Stacy melihat ke arah coklat raksasa itu. Dia iri banget. Val beruntung. Dia ada ide. Waktunya palu, kawan. Oh, tidak. Coklat raksasa Val jadi kecil-kecil. Stacy, tega banget sih. Val sakit hati. Kenapa? 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 Oh, jangan nangis. Val yang manis. Lihat nih. Seolah itu bakal ngebuat Val merasa lebih baik. Ini yang terakhir. Tapi nggak ngaruh apa-apa buat Valerie. Val yang malang harus puas dengan permen kecilnya. Sementara Stace makan camilannya. Kasian, gadis yang malang. Semoga beruntung lain waktu. Tapi, ya ampun, kok kelihatannya enak ya? Nyam, ini coklat murni. Buset. Itu cabai merah. Ya, kelihatannya pedes banget. Perasaanku nggak enak. Oke, ini dia. Nyom. Ini coklat. Mantap. Astaga. Heli mau coba. Nyom. Auga, itu bukan coklat. Semuanya, Tiara! Tolong! Air! Wah! Rina, kamu berhasil selamatkan Pinky di sini. Kasian deh. Rina? Piringnya, Stacy. Ini perlengkapan yang sempurna buat bikin burger. Selada. Dan tomat. Itu permulaan. Stacy, Nona, ayolah. Semuanya ada di depanmu. Roti. Ya, ya. Keju dan patty burger buat burger. Val seneng banget deh. Kerja bagus, Genius. Ya, persis kayak gitu caranya. Aku kayak ngejelasin ke alien deh. Sebuah otak. Aku kenal seseorang yang bisa memanfaatkan ini. Nih, terima kasih, Valerie. Terima kasih. Ayo kita lakukan. Eyo, lengket. Ini punyamu, Stace. Gunakan dengan bijak. Akan dimulai. Pikiran rasional dalam 3, 2... Apa itu? Baiklah. Ini kelihatan menjanjikan. Oh ya, yeah. Dan selesai. Emang sulit ya? Dia berhasil dan cuma dari satu gigitan otak aja. Apa dia bisa dapetin kekuatan super kalau dia makan semuanya? Kayaknya aku nggak mau bertemu dengan kacamata supernya Tracy. Ayo kita tetap bikin makan siang untuk sekarang. Ya, keren. Enak banget. Kerja bagus, Valerie. Dan kamu pun, Stace. Seneng deh mereka saling bantu. Baiklah, aku tinggalin kalian berdua ya. Selamat menikmati. Pergilah kebosanan. Kue. Wow. Wowza.
buat kita potong. Ide yang bagus. Kue ini terlihat enak. Lihat deh, guys. Dalamnya ada permen. Ah, sempurna. Dolly? Hah? Nona? Kita ada pisau kok di sini. Wah! Ini sejenis remote. Cobalah. Oke, kayaknya bener. Jadi lambat. Wow, kita bisa perlambat waktu. Dan percepat. Tapi itu cuma untuk Loli. Mamam tuh, Loli. Waktunya untuk... Wow, mesin permen. Coklat untuk Nana Dolly. Dan jelly untuk Nana Loli. Oh, yeah. Masukkan koin coklat ke dalam mesin permennya. Wowza. Masukkan coklat, keluar coklat. Itulah motonya. Hah, enak banget. Loli, aku mau lihat jelimu beraksi. Hah? Punya aku. Aku nggak akan tanya dari mana asalnya. Yang aku pedulikan cuma semua koin itu. Yeah. Dolly, koinmu habis. Dan hokimu juga. Loli sudah siap sekarang. Semua koinnya udah masuk. Ayo kita ambil hadiahnya. Putar, putar, putar. Jelinya mulai keluar. Dan itu banyak banget. Yeah. Maaf, Dolly. Hah? Permennya yang bisa berubah jadi hewan? Ditumpukan Loli. Duh, ya ampun. Ini pasti kacau. Nyum. Dan kamu ngerasa... Wah! Pok, pok. Atau apapun itu suaranya. Halo. Ayo kita buka. Hitungan ketiga. Dolly? Hah? Cuma dapat satu. Payah. Cupcake. Pelangi. Dan itu masih belum seberapa. Lihat, berubah. Ini ajaib. Kelihatannya Dolly iri. Gadis pelangi bisa ubah warnanya dalam satu gigitan. Tapi gimana kalau kita coba semuanya? Sikat, Nona. Pelangi super. Oh, Dolly, kamu pasti kalah. Oh, air mancur coklat akan datang. Aku suka itu. Ayo kita celup. Celupkan apa? Cincin? Oke, ide yang aneh. Tapi kita harus coba. Semua bisa jadi coklat. Lanjut. Untungnya kita masih punya cincin. Cincinnya? Waduh, tidak. Segala sesuatu yang masuk ke dalamnya jadi coklat. Tunggu, kamu nggak boleh. Makan tangan sendiri. Loli? Hai, Dok. Ada jari cadangan? Nih, ceritanya panjang. Kuharap dokternya kembali. Tungguin aja. Bukalah. Laba-laba versus permen. Oh, Pinky, kamu hoki banget. Kasihan Derina. BTW, ayo kita sikat. Oh, Rina boleh minta? Hah? Baiklah, ayo kita makan laba-labanya. Kenyal, kan? Wah, hangga! Spider Girl. Ini ajaib. Yeah, dengan kekuatan jaring di tangannya, Rina bisa ambil permen yang dia mau. Gak masalah. Ah, Heli,
mengamankan permenmu. Hauga, kelihatannya kamu apes banget, Donna. Heli, dapatkan semua permenmu. Satu hal lagi. Sumpel, biarkan Rina makan dengan tenang. Itulah dia. Sial. Itu telur. Rina oke banget hari ini. Telur kejutan. Ada coklat spesial di dalamnya. Ini, wow, enak banget. Hels, harus kita apakan telur ini? Dan ini nggak bisa pecah. Gah! Oh, ini aneh. Heli pakai otot supernya untuk geprek telur aneh ini. Oh, astaga, yang benar aja. Upsi, ada ide lain? Oh ya, waktunya coret-coret. Nona? Oke, ayo kita lihat. Dia gambar telur kejutan. Itu keren. Kalau aja itu nyata. Dan itu jadi nyata. Pinyata telur. Rina, lihat deh. Mau coba pukul? Baiklah, hati-hati ya. Buset, dia rusuh banget. Permen. Kerja bagus. Ayo kita dan kamu gak tahu apa-apa. Air mancur coklat. Yeay, Mary dapat popcorn kecil tapi dia senang dapatkan itu. Sekarang, Nyonya Layla. Kayaknya kamu gak butuh alat makan mewah untuk makan popcorn. Ah, ya ampun. Kamu berlebihan. Dia celupkan potongan popcorn kecilnya ke dalam coklat. Ada ide. Mary mulai celupkan popcornnya dan... mungkin idenya Layla benar juga. Itu yang pertama. Baiklah, Layla mengajaknya. Jangan salah. Dia ambil mangkok. Oke, tuangkan popcornnya ke dalam mangkok besar. Sekarang taruh mangkok kecil di atasnya. Kelihatannya gadis kaya mulai penasaran. Isilah dengan coklat. Ya, yeah, sampai penuh. Luar biasa. Tunggu sampai coklatnya mengeras. Sudah selesai. Tada! Semangkuk Choco Pop yang indah. Sekarang isi tengahnya dengan coklat dan nikmatilah. Kerja bagus, Mary. Ini hari terbaik. Ah, yum. Layla, kamu gak ada apa-apanya. Jilatlah semua jari-jari coklat itu. Bukalah selai coklat. Enak banget. Sekarang Layla. Satu ember coklat. Ah, kamu beruntung. Itu besar banget. Oke, nikmatilah. Grah, Mary makan Nutellanya. Si gadis kaya sedikit lebih tenang. Enaknya. Sudah habis. Nggak mungkin. Aku harus apa? Mary ambil coklat Layla. Ini berat banget. Layla sadar. Tidak. Gini aja deh. Siapa yang bisa tiup uangnya sampai habis, dia dapatkan coklatnya. Baiklah. Ayo kita mulai. Phew. Layla punya paru-paru yang bagus. Mary pakai bantuan untuk meniupnya. Tiuplah. Wah, kamu merusak rambut jutaan dolar Layla. Apa-apaan ini? Ha. Layla punya ide. Dia tiup dolar terakhirnya. Dia dapatkan coklatnya. Walaupun dengan rambut berantakan. Ini sepadan. Bukalah, Layla. Ya ampun. Wow. Hati emas. Mau diapakan? Ayo kita pecahkan. Dengan palu emas 24 karat. Dasar gadis kaya.
Wow, luar biasa. Wow. Oke, Mary, bukalah tutupnya. Hati coklat, ayo kita pecahkan. Palu super. Dan bam, lagi. Nona, pukulan terakhir. Hati jeli merah hancur berantakan. Sialan, kamu hampir saja dapatkan itu. Dapat jeruk. Hels, apaan tuh? Yeah, aku yakin itu bukan jeruk asli. Bodoh amat deh, ayo kita lihat dalamnya. Jeruk coklat. Ini camilan baru. Lebih enak dari buah asli. Yeah. Ini dia. Bukan isi coklat. Ayolah, mamam tuh vitamin C. Bah, hidup sehat, membosankan. Keran air, dia masukkan ke dalam jeruk. Jus jeruk segar. Gak ada lawan deh. Tunggu dulu, Mel. Minuman ini super enak. Keren banget. Segarnya sempurna. Mel pasang kerannya di coklat. Hah, gak akan jadi jus, Nona. Dasar pintar. Bentar, coklat. Itu bukan posisi yang tepat. Kejutan coklat berubah jadi mandi coklat. Udah aku bilang kan, kamu gak bisa ikuti Heli. Putarlah rodanya. Ya, Nona, nasibmu tergantung di sini. Permen untuk Heli. Dia beruntung. Itu terlihat enak. Makanlah coklatnya, Nona. Aku iri deh. Gigitan pertama. Melly, giliranmu. Brokoli, tidak. Bukan awal yang bagus, Mel. Saat Mel menderita. Ayo kita kembali ke Pinky. Cupcake. Dia masih beruntung. Kok bisa sih? Iya, Nona. Putar lagi, Mel. Wah, ikan mentah. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Kamu tahu kan harus apa? Dan aku nggak mau lihat. Sini, ikan gemes. Heli, ayolah. Kue, kamu dapatkan hadiah utama. Ikan, tolong bantu aku ya. Dia taruh ikannya di roda ajaib. Dan kalian tahu artinya apa? Ikan bau busuk dan mentah. Ide bagus, Mel. Nikmatilah. Gak mungkin. Ikannya terbuat dari kue. Mel gak bisa ganggu gadis beruntung kita. Bukalah. Popit. Payah. Popit coklat. Wow, ini pasti langka. Ada ide. Cat, tapi ini udah penuh warna. Sikat, Nona. Dia isi popitnya dengan cat. Kayaknya kita harus nunggu deh. Sekarang, pindahkan semua ke kertas. Tekanlah popitnya. Selesai. Sekarang, buatlah karya terbaikmu. Apa tuh? Ini kayak tower popit 3D. Selanjutnya. Mel, ini keren sih. Tapi, aku lapar. Buset, dia jago gambar ya. Buatlah jadi nyata. Tapi, gimana caranya? Ini, kue popit. Aku jadi ngiler. Luar biasa. Ini pertama dalam sejarah. Heli keluarkan kertas.
Dia mau coba tiru Meli. Semoga beruntung, Nona. Wah, Hales. Yap, itulah makanan teraneh yang pernah kulihat. Mungkin lain kali lebih fokus. Ini bata. Waktunya palu. Bim. Sebaiknya jangan dimakan ya. Selanjutnya, menara permen. Mel dapat banyak. Dan Hales, lumayan lah. Bingo! Gimana kalau tukeran? Punya Mel terlihat kayak permen. Padahal isinya pisang. Nyebelin. Hailey apes banget. Itu sehat. Makanlah, Nona. Sementara itu, Mel dapatkan coklat enak. Nyam! Selesai, kulit pisangnya jadi... Bahaya! Sobat, kamu gak apa-apa. Dan permennya hujani Hailey. Jangan sedih, Nona. Nikmatilah kastil permen yang mantap ini. Enak! Tertarik? Aku siap berkunjung. Hai kalian, ini adalah permen teraneh yang pernah aku lihat. Wow, Nona, WC-nya gede banget. Tunggu bentar, ada apa tuh? Itu bukan sembarang WC, iya kan? Itu adalah kue terenak yang pernah ada. Rina juga dapat permen. Dan rasanya manis banget. Combo 3. Ide yang bagus, Nona. Nyam-nyam. Ternyata permen aneh ini rasanya enak. Yap. Lanjut ke nomor 2. Kayaknya Amina nggak mau bagi-bagi. Ada ide? Ramuan apa nih? Cukup setetes ramuan ini, efeknya luar biasa. Nona. Baiklah, kita jadi kecil. Sekarang dia nggak akan kehabisan permen. Soalnya dia seukuran dengan permen. Nikmatilah, Nona. Itu terlihat enak. Amina, kamu satu pikiran denganku. Shush! Hey, wah! Dadah! Dan hati-hati di jalan. Oh, Amina, dasar! Nikmatilah, Amina. Sudah jelas siapa pemenangnya, kan? Yang jelas bukan Tracy. Sial. Katie beruntung banget. Dia mulai susun permennya. Oh ya, waktunya makan. Lala. Maaf, Tracy. Kamu nggak boleh coba. Nggak adil. Lihat saja nanti. Cabai merah pedas, bantulah kami. Lapisi dengan coklat. Ya, gadis pintar. Dan itu terlihat enak. Dia tukar dengan coklat cake. Diambil nggak ya? Ya, bersiaplah. Rauk. Astaga, pedas. Tapi tetap dimakan. Berarti Tracy juga bisa, kan? Bisa, kan? Tidak, teman-teman, berlindung. Gerah! Dan coklatnya jadi arang. Sialan. Katie, kamu manusia super. Atau apa? Macaroons! Mimpi buruk. Waktu kalian 30 detik, makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang. Pasti rasanya nggak enak. Katie nikmati coklatnya yang enak. Tapi, Tracy baru saja menang. Ya, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak, lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial, Katie, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah, bantu kami.
Pasti ada obatnya. Yeah, dosis permen bisa naikin imun dan lawan penyakit sayuran. Ah, sudah mendingan? Oh, dokter, terima kasih. Lihatlah, Tracy sembuh kembali seperti semula. Genius, Dr. Mer. Cuma dapat satu. Lawan tumpukan coklat ini. Nggak adil. Tracy, kamu beruntung. Baiklah, ayo kita celup. Ah, yeah. Aku jadi ngiler. Ik. Maaf, Katie. Nikmatilah makanan kecilmu. Oke, ini lebih baik daripada nggak dapat sama sekali. Ayo kita makan. Susu Katie berbusa. Hah? Kue ini dicelup ke dalam sabun. Jadi, susu itu ternyata sabun. Wow, bau banget. Kita harus gimana? Tunggu sebentar. Krauk, permen piring. Lupakan sabun itu. Keadaan berbalik. Gigitlah. Tidak, Tracy kurang beruntung. Dan dia ngebuat giginya rontok. Ya ampun. Ayo kita panggil dokter gigi. Waduh! Ayo kita sikat makanannya. Health dapat yang normal. Mantap. Dan Loli dapat yang coklat. Gokil. Mereka mulai makan kentangnya. Pilihan yang bagus. Oh, enaknya. Gak bisa berhenti makan. Coklat? Beneran. Gak masalah. Yang penting enak. Selesai. Selanjutnya apa? Ah, ya. Waktunya burger, sayang. Padukan dengan minuman yang enak untuk rasa yang luar biasa. Selamat makan. Enak banget. Aku senang melihatnya. Tapi, itu untuk apa? Nah, nggak guna. Gimana menurutmu, Loli? Lihat deh. Ah, ya. Itu bisa dimakan. Loli? Oh, dia menghilang. Loli jadi karakter game. Dan sekarang, Heli bisa kontrol gerakannya. Atas, bawah, kiri, kanan. Wah, itu telur mentah. Oh ya ampun. Kasian, Loli. Kamu nggak bakat main game, Pinky. Kue, enaknya. Mantap, Heli. Dan lihat deh, lipstik coklat. Rasanya enak. Renyah, gurih, dan manis. Dan masih banyak lagi. Semua yang kamu mau ada di sini. Aduh. Loli, dia dapat riasan yang asli. Cantiknya, dia bisa rias seluruh wajahnya. Wah, Loli, jangan. Tapi dia pura-pura suka makanannya. Heli mulai tertarik. Ini enak. Ya, dia mau tuh keren. Secepatnya. Oh, Loli, kamu meyakinkan. Sekarang, ayo kita lihat reaksi Heli. Krau. Yuk. Dan lihatlah pelangi di giginya. Ha, kamu pasti viral. Captionnya, gigi pelangi. Oh tidak, banyak yang like fotonya. Ini mimpi buruk. Oh Loli, kamu jahat deh. Sekarang, kembali ke coklat. Tapi Heli punya rencana lain. Semprotan bawang putih. Bau paling nyengat yang pernah ada. Oh tidak. Sekarang kita celupkan ke dalam coklat. Dengan begitu, Loli nggak bisa bedakan parfumnya. Licik. Masker gas dipakai. Nih, Loli, kamu lupa ambil parfum. Krau. Selamat malam, Loli.
Sekarang kita sikat kuenya. Dapat apa nih? Kacamata coklat dan kacamata biasa untuk Loli. Fiuh, kalau aku sih lebih baik jadi Hales. Enak banget. Loli punya ide. Dia keluarkan saus coklat favoritnya. Hah? Kalian gak punya saus coklat andalan? Terlihat enak, sis. Keajaiban dari coklat. Oh, gengs. Ini belum seberapa. Tada! Ini kacamata ajaib. Bisa ubah apapun jadi coklat murni. Mantap! Ting! Bim! Sempurna! Wow, Loli. Aku gak percaya ini. Hah? Wah! Yowch! Tergoda juga ya? Waktunya balas dendam. Heli semprot botol sodanya. Dan ini sudah siap. Nih, Loli. Untukmu. Wah! Halo, kodok lucu. Ini hewan amfibi paling lucu di dunia. Cuma dapat seekor kodok coklat. Baiklah. Dan tidak, Los. Hales nggak mau bagi-bagi. Oke, serangga lucu. Jangan kecewakan aku ya. Ayo kita ganggu Heli. Hei, lalat. Pergi. Hush, hush. Ups. Kerja bagus, Loli. Kodoknya hancur. Gak masalah. Loli mau cari masalah. Oke lah kalau gitu. Kamu dapat kodok beneran dari mana, Heli? Aku punya kejutan untukmu. Tunggu bentar. Dia gak akan makan. Dia cium kodoknya. Wush. Dadah, kodok. Halo, pangeran ganteng. Wadaw, kayak didongeng. Heli, kamu kalah besar, kan? Terima kasih banyak telah menonton. Seperti biasa, inilah bloopersnya. Kami keluarkan video baru tiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Kalian gak akan ketinggalan. Baiklah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah!